Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi adh-dhahirin adh-thayyibin wa ashabihi al-qurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usikum jami'an wa nafsi bitaqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu subhanahu wa ta'ala amarna bittaqwa. Faqala ta'ala fi kitabihil karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم عليك بتقوى الله فإنها جماع كل خير. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. عباد الله, setelah puja-puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat beserta salam telah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di atas mimbar yang berbahagia ini, di tempat yang insyaallah penuh dengan keberkahan gini, saya selaku khatib berwasiat kepada diri saya pribadi dan segenap kaum muslimin untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan takwa itulah yang akan mengantarkan kita kepada kebaikan di dunia dan di akhirat. Tanpa iman dan takwa, jangan mimpi kita akan meraih kebaikan di dunia, apalagi kebaikan di akhirat. Ibadallah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan Jumat yang singkat ini, khatib tidak bosan mewasiatkan kita semua akan firman Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan kepada kita untuk bersabar di dalam melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan segala macam larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Shadaqallahul 'adzim. Tegas Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, siapapun di antara kita yang merasa dalam dirinya ada iman, baik imannya kecil atau imannya besar, baik imannya rendah atau imannya tinggi, baik imannya pejabat atau imannya rakyat, baik imannya kiai atau imannya santri, siapapun yang merasa dalam dirinya ada iman, maka wajib terpanggil oleh panggilan Allah ini, ibadah Allah. Allah menyuruhkan kita, hei orang yang beriman, isbiru, bersabarlah engkau sekalian. Sabar ada tiga. Yang pertama, as-sabru 'alal ma'mur, sabar atas apa yang diperintah oleh Allah. Allah perintahkan kita sholat, sabar. Allah perintahkan kita puasa Ramadan, sabar. Allah perintahkan kita bayar zakat bagi yang mampu, sabar. Allah perintahkan kita berkata jujur, adil, sabar dalam segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, as-sabru 'alal mahdzur, sabar atas apa yang dilarang oleh Allah. Allah larang kita untuk tidak menenggak minuman keras, untuk tidak berzina, untuk tidak berbohong, untuk tidak korupsi, untuk tidak menipu rakyat, untuk tidak menyengsarakan rakyat. Maka sabar dalam larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, as-sabru 'alal maqdur, sabar atas ketetapan Allah yang Allah berikan kepada kita.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah Allah perintahkan sabar, ayat selanjutnya Allah mengatakan wasabiru, perkuatkanlah kesabaran kalian. Allah sudah perintahkan kita sabar, tapi Allah memerintahkan kita kembali untuk perkuat kesabaran kita. Kenapa? Karena resiko bagi seorang mukmin ketika bersabar akan mendapatkan tantangan-tantangan dalam melaksanakan perintah Allah. Oleh karena itu, sabarlah dari segala macam resiko. Ketika engkau taat kepada Allah, meninggalkan maksiat, ada orang yang mencibir kita, oh ini calon teroris. Ada orang yang tahfidzul Quran, anak-anak kecil, saudara, dihafal Quran, mensyiarkan Al-Quran, dituduh sebagai cikal bakal teroris. Ini merupakan resiko perjuangan bagi orang-orang yang menegakkan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang mencintai Republik Indonesia, cinta kepada Pancasila, tapi dibentur-benturkan dengan mereka radikal, dianggap mereka sebagai anti NKRI, padahal mereka dalam hatinya memiliki cinta yang sangat dalam kepada Republik Indonesia ini, ibadallah. Namun sayang seribu sayang, ternyata musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala, mereka akan membuat satu paradigma, satu image kepada umat Islam yang menegakkan kalimat Allah, seakan-akan mereka ini orang-orang yang anarkis, orang-orang teroris, orang yang tidak cinta kepada agama, ibadallah. Na'udzubillahi min dzalik. Karena itu waspadai, kata Allah dalam Al-Qur'anul Karim, tentang tipu daya musuh-musuhmu. Salah satu tipu daya mereka adalah fasluddin 'anil hayah, memisahkan agama dari kehidupan, saudara. Umat Islam dibuat bodoh, dibuat buta terhadap agamanya, sehingga umat Islam tidak punya tujuan hidup. Agama tidak lagi dijadikan sebagai barometer kehidupan mereka, yang akhirnya umat tidak bisa membedakan mana hak mana batil karena jauh dari agama. Umat tidak lagi bisa membedakan mana halal mana haram karena jauh dari agama. Umat tidak lagi bisa membedakan mana yang ma'ruf mana yang munkar karena jauh dari agama, ibadallah. Maka saat itulah umat kehilangan jati dirinya. Umat tidak memiliki tujuan hidupnya. Yang penting menurut akal, menurut syahwatnya, sesuai dengan ia benar, maka ia akan melakukan walaupun bertentangan dengan nilai-nilai agama, ibadallah. Padahal Allah katakan dalam Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan saking pentingnya agama dalam kehidupan kita, para founding father kita, pendiri bangsa ini, menjadikan dasar dalam Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, ibadallah. Ini menunjukkan para pendiri bangsa kita, orang tua kita yang sudah berjuang membela bangsa Indonesia ini, memerdekakan bangsa Indonesia ini dengan tumpah darah, dengan keringatnya, dengan nyawanya mereka tebus. Mereka yakin ini atas berkat pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya mereka masukkan daripada ketuhanan yang Maha Esa di dalam dasar negara Pancasila ini, ibadallah. Inilah bentuk kecintaan para alim ulama, tokoh-tokoh kita saat itu untuk memerdekakan bangsa Indonesia ini. Namun sayang seribu sayang, saudara, sayang sejuta sayang, ternyata saat ini lahir generasi-generasi para pengkhianat-pengkhianat bangsa. Mereka ingin merubah dasar negara Pancasila yang asalnya ada ketuhanan yang Maha Esa, dirubah menjadi ketuhanan yang berkebudayaan, saudara. Mereka mengkampanyekan Trisila, yaitu sosio-demokrasi, sosio-nasionalis, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Bahkan mereka sedang berusaha untuk memeras Trisila menjadi Ekasila gotong royong, saudara, menghilangkan unsur agama dalam dasar negara. Tidak ada
orang yang benci kepada negara, kepada agama, kecuali komunis, saudara. Tidak ada orang yang membenci agama kecuali PKI. Karena itu umat Islam wajib waspada tentang bangkitnya PKI, neo-neo PKI yang saat ini sedang menggodok di DPR RI RUU HIP, saudara. Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila. Umat Islam sudah bergerak di mana-mana menuntut. Yang pertama, stop pembahasan RUU HIP. Pancasila bagi umat Islam sudah final. Tidak boleh lagi diotak-atik, saudara. Tidak boleh dirubah menjadi Trisila atau menjadi Ekasila, iman Allah. Yang kedua, siapapun aktor di balik RUU HIP ini harus dituntut secara hukum. Karena merekalah yang telah membuat makar, saudara. Merekalah yang telah ingin merubah ideologi negara kita. Kita masih ingat ada salah satu ormas Islam yang baru diduga ingin merubah ideologi Pancasila, akhirnya mereka dibubarkan. Baru diduga dibubarkan, saudara. Tapi ini ada partai di Indonesia yang jelas-jelas ingin merubah daripada ideologi Pancasila, sampai saat ini belum diproses hukum, saudara. Bahkan nyata-nyata di dalam ADART partai tersebut, mereka sedang mengusungkan, mereka sedang memperjuangkan visi misinya merubah Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila, ibadah Allah. Umat Islam tidak boleh tinggal diam. Umat Islam tidak boleh hanya mengucapkan cinta NKRI dalam mulut saja. Kita lihat bagaimana ada sebagian ormas yang sering mengatakan, saya Pancasila, saya NKRI, Pancasila, NKRI, harga mati. Tapi begitu Pancasila dinodai, Pancasila akan dirubah jadi Trisila, mereka diam seribu bahasa, saudara. Justru umat Islam yang dianggap radikal, yang dianggap teroris, yang dianggap anti kebinekaan, yang dianggap anti Pancasila, mereka menjadi garda terdepan membela Pancasila, saudara. Jadi kita bisa lihat siapa pengkhianat-pengkhianat bangsa di Republik Indonesia ini, ibadah Allah. Oleh karena itu, umat Islam jangan kecolongan. RUU HIP mau dirubah menjadi RUU PIP, RUU PIP. Tanggal 16 ada sidang paripurna di DPR RI. Jangan sampai wakil-wakil rakyat kita di sana meloloskan RUU HIP atau RUU PIP disahkan menjadi undang-undang, ibadah Allah. Umat Islam harus bangkit dan siaga jihad melawan siapapun yang ingin merongrong kedaulatan bangsa Indonesia ini, ibadah Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka di akhirat Allah mengatakan, warabitu, bersatulah kalian, kokohkan langkah kalian. Bukan saatnya lagi engkau berbeda pendapat, berbeda furu'iyah, engkau ribut. Satu kunut, satu enggak kunut ribut. Satu tahlil, satu enggak tahlil ribut. Satu maulid, satu enggak maulid ribut. Bukan saatnya engkau berpecah belah di dalam masalah furu'iyah, tapi bersatulah untuk membela agama, bangsa, dan negara. Wattaqullah. Dasar persatuan adalah bertakwa kepada Allah. Dasar perjuangan adalah bertakwa kepada Allah. Kau berjuang bukan untuk riya. Kau berjuang bukan untuk disebut sebagai pejuang, tapi semata-mata ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. La'allakum tuflihun. Maka Allah akan berikan kepada engkau kemenangan-kemenangan. Mudah-mudahan lewat khutbah Jumat yang singkat ini, Allah berkahi bangsa Indonesia, Allah berkahi rakyat Indonesia, Allah berkahi para pejabat Indonesia, Allah berkahi para alim ulama kita, Allah berkahi rakyat Indonesia, Allah berkahi pejabatnya, Allah berkahi aparat pemerintahannya, Allah berkahi semuanya, agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang baldatun, toyibatun, warabun ghafur. Dan Allah hancurkan orang-orang yang zalim, Allah binasakan mereka sebagaimana Allah binasakan raja-raja yang angkuh, raja-raja yang zalim, ibadah Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu walakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfiruh innahu wa tawwabur rahim. Alhamdulillah. الحمد لله الجبار القهار الحمد لله الغفار الستار والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المحشر
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده عباد الله اتقوا الله وأطيعوا الله وأطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقال نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم عليك بتقوى الله فإنها جماع كل خير صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين عباد الله اعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأمر بدأت به بمنزلة الملائكة مشبهة بقدسه وكلف بكم أيها المؤمنين من الجن والإنس فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية أصحاب التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين إنك أنت خير الناصرين اللهم انصر إخوان المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخوان المجاهدين في كل مكان اللهم حرر المسجد الأقصى من يد اليهود والنصارى إنك على كل شيء قدير اللهم بارك لأندونيسيا اللهم بارك لأندونيسيا اللهم بارك لجاكرتا اللهم بارك لجاكرتا وبارك لعلمائها ورعيتها واجعلها بلدًا طيبًا إسلاميًا عندك برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقم الصلاة والله يعلم ما تصنعون